anak tukang voli, anak tukang bal-balan, miswayae. Dorpres akan jatuh ke tangan Anda, maka ucapkan selamat bertanding kepada kedua kesebelasan di babak final wilayah dunia. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak perlu, perkelahian dan lain-lain. Dukungan baik perizinan maupun berupa kelengkapan lainnya. Kesebelasan dari Lemir FC punggung 10, sedangkan bekanan dipercayakan pada Obol dengan nomor punggung 6. Serangan balik dilaksanakan kembali, berhasil dipatahkan oleh Rohmat, pertahanan belakang dari Diamond FC. Pertandingan pada sore hari ini kembali dari arena pertandingan hari ini, Aan membangun serangannya dan pertahanan yang dijaga oleh pertahanan Saifuriyatan yang dapat kali ini berhasil kembali, berhasil dipatahkan oleh lawan. Kali ini kita terus memasuki jantung pertahanan dari Diamond, angkat kembali jantung hasil diselamatkan kembali. Kali ini serangan balik kembali dilancarkan oleh anak musuh sementara. Pemain dari siapa yang akan tuju mundur ke belakang. Nampaknya Aan, kali ini Aan umpan terus kembali yang ditusuk Zohor, namun bola tidak bisa dijangkau, dibiarkan meninggal. Dilancarkan kembali oleh Reksi sementara. Reksi membangun serangan yang lakukan gemblot ada pada namanya sendiri yang terlalu cepat atau terlalu lemah tembakan yang dilakukan oleh Bohong. Namanya lawan kapten kesebelasan dari Lemir dibayang-bayangi oleh pertahanan dari Diamond Napanya, namun berhasil kembali bola diselamatkan oleh Fajar. Lakukan ke tangan Napanya, namun meninggalkan lapangan dan diambil lagi kembali serangan balik Napanya. Reksi umpan masuk di pertahanan Iqbal kali ini, namun dibayang-bayang oleh Randy, masih unggul Randy di dalam perebutan. Angkat ke blok kembali sementara Yudis banyak-banyak ada Aan, masih Aan dari jauh menggulir di lapangan dan lebar lemparin dalam. Kali ini Iqbal yang dituju, kandas di pertahanan Yudis. Kali ini masuk kami Andes, lawan direktur bola, kandas di pertahanan Reksi Napanya dalam lagi-lagi dalam pertahanan sementara meletakkan bola Napanya. Sebuah kartu kuning kepada salah
seorang pemain dari Melucang Cepat Kaman tadi. Dari Amon, namun kali ini berhasil diselamatkan kembali serangan kali ini. Berhasil disempatkan oleh Bandir sementara. Dan serangannya kali ini dari Amon. Umpan masuk ke pertahanan Iqbal. Sementara Iqbal sendiri di sana. Bayang-bayang oleh Yudi masih unggul Iqbal. Kali ini Yudi angkat masuk ke pertahanan Rinaldi kali ini dibayang-bayang oleh Yudis, namun masih unggul Rinaldi dan belum terbunyi bertahan kali ini nanti yang menuju sementara Yudi berhati akan terkena ada kali ini akan efek saja masuk ke pertahanan Rinaldi sempat terus masuk ke jatuh pertahanan Andesi kali ini Andesi akan kebelut jatuh pertahanan mati berbahaya sekejap namun kali ini ada pertahanan belakang yaitu yang dijaga oleh Rahmat berhasil kembali menyelamatkan serangan balik yang dilancarkan oleh pemain-pemain depan dari Leber. Sementara kali ini serangan balik kembali Wawan bekerja sama dengan Andesi pendek saja Abaum kembalikan lagi Andesi tembak langsung bahkan kali kanan Andesi lagi-lagi Andesi nampaknya dari bayang-bayang oleh Farid namun unggul Andesi dalam perebutan kali ini Baum dan lagi-lagi yang mendapat progres dari Babakan. Kami dapat 1 dari Babakan Nomor
4 orang dari Lombok FC berada di peluit jantung pertahanan Diamond. Ambil jangan Zahiru, lakukan tembak langsung. Berhasil kembali di oleh Roko, namun bola meninggalkan lapangan hanya menimbulkan out ball kembali. 4-5-9-5. Untuk T. Kambing adalah jatuh pada nomor 0-0-4-5-9-5. Bagian dalam mempunyai nomor yang sama. Kami tunggu. Menyerahkan kurang lebih 1 meter dari Rusupi kawan yang dijaga oleh 1-2-3. 4 orang dari Lombok FC berada di peluit jantung pertahanan Diamond. Ambil jangan Zahiru, lakukan tembak langsung. Berhasil kembali di oleh Roko, namun bola meninggalkan lapangan hanya menimbulkan out ball kembali. Rinaldi ambil jangan. Kali ini Rinaldi angkat ke melawan Heru yang dituju, berhasil dipapakan kembali oleh Fajar. Sementara Andosi membangun serangannya, dibayang-bayang oleh pertahanan Iko, namun kali ini salah pengertian nampaknya Iko. Bola di masih lekat pertahanan Ugi. Kali ini umpan terobos nampaknya, mencoba mengejar bola Iqbal, berhasil keluar dari sarangnya itu Bekti. Penjaga gawang dari Lombok FC berhasil menyelamatkan serangan balik. Kali ini Yunis membangun serangannya bekerja sama dengan Iqbal nampaknya, dan bendera kini dari Kataryono ada di sana pertahanan yang dijaga oleh Yoga nampaknya, namun berhasil dipatahkan kembali oleh Iqbal. Angkat kemelut, namun ada Heru berhasil menyelamatkan serangan balik. Tapi lagi kembali nampaknya serangan balik dilancarkan oleh Lombok FC, namun bola hasil yang meninggalkan lapangan hanya menimbulkan out balik kembali. Lembaran kiraan kali ini untuk Lombok FC lawan lakukan yang menuju Andosi nampaknya sekaligus pemimpin jalannya pertandingan, menghadiahkan sebuah kartu agar punggung telah dibikin rapat oleh pemain-pemain dari Lombok FC. Dan nampaknya 1, 2, 3, 4 orang pemain dari Diamond berada di peluit jantung pertahanan dari Lemir. Sementara ambil aja Woko dan akan balikan Woko. Kacau bre, kacau. Kesaktian Pancasila. Maka dari itu kami atas nama pelapor pandangan mata sekaligus dari kami selaku panitia, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
perwakilan dari kedua kesebelasan. Banyak waktunya yang terima kasih. Pertandingan aman terkendali sampai final ini. Saya terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek yang telah mendukung acara ini, juga Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan pemuda Karang Taruna pemuda utama Sakti Palumbungan yang telah 100% mendukung acara ini, dan juga para supporter support yang mana dalam hal ini kami mendapat support dari beliau Bapak Adi Satria Suryo Sulasto, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Ini kan sukses ke depan gimana? Alhamdulillah, insya Allah kalau ini sukses berarti kan secara otomatis untuk perizinan mudah itu insya Allah kita akan berkelanjutan, karena ini merupakan turnamen yang kedua, yaitu turnamen Palumbungan Cup yang kedua. Hadiahnya, Pak? Untuk hadiahnya kami menyediakan total 6 juta rupiah beserta trofi, dan juga untuk khusus untuk para pengunjung khusus pada sore hari ini kami menyediakan 2 ekor kambing sebagai door prize. Itu berapa, Pak? Pesertanya ada 16 peserta yang diikuti dari wilayah Kecamatan Gumlar, dan juga diikuti dari pemain-pemain luar Kecamatan Gumlar yang mana mereka mendatangkan tim-tim dari Persibas, PSS, dan juga tim dari luar daerah yang lainnya. Terima kasih, Sutrioto, dan juga Bapak Kepala Desa. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channele Nanang Ngapak.